2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eko Rudi Cahyadi, Koordinator Mata Kuliah Manajemen Proyek. Tahun ini, Mata Kuliah Manajemen Proyek akan memiliki nuansa yang berbeda. Kami bekerja sama dengan partner utama kami, yaitu IM Incubator dari PT Teman Muda Berkarya dan LRT City Sentul Bersama dengan para mentor dan para pengajar, baik dari IPB, para praktisi, maupun mitra dunia usaha dan dunia industri, serta didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam program KMMI. Melalui program ini, Anda tidak hanya akan belajar tentang apa itu manajemen proyek, tapi juga akan melaksanakan secara real dalam bentuk proyek yang real, mengevaluasinya, dan kemudian mempresentasikannya di akhir mata kuliah dengan didampingi oleh para mentor dan para praktisi. Mata kuliah ini akan membahas filosofi, konsep, dan penerapan manajemen proyek yang meliputi siklus pengembangan, struktur organisasinya, perencanaannya, teknik penjadwalan, pelaksanaan, evaluasi, serta membahas kendala-kendala, serta penilaian keberhasilan dalam suatu proyek. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan Anda akan mendapatkan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu untuk menjelaskan konsep manajemen proyek dan peran pentingnya di era VUCA, volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Yang kedua adalah mampu untuk menerapkan teori dan konsep manajemen proyek dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mampu menerapkan teknik-teknik manajemen proyek di dalam perencanaan dan pengendalian. Yang keempat adalah mampu menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan sosial media dan e-commerce. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan perencanaan dan hasil pencapaian proyek secara lisan maupun tulisan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan mitra utama kami, para pengajar, mentor, dan partner yang selalu mendukung dunia pendidikan Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, para mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi yang telah bergabung di dalam program ini. Bright Cube, file fast, grow faster. Terdiri dari online class dan webinar, pembelajaran mandiri dalam platform, project assignment, business mentoring, dan diakhiri dengan elevator pitching dan presentasi akhir evaluasi kegiatan. Inilah para pengajar dan mentor Bright Cube 2021. And here they are, the Bright Cube Team 2021. Saya senang sekali bisa bergabung
bisa bekerja sama dengan semua founders di sini. Kami berharap setiap founders yang mengikuti program ini akan dapat pengalaman yang luar biasa, yang priceless dalam membangun dan menjalani sebuah bisnis. Kami berharap program ini bisa menjadi foundation yang kuat untuk mahasiswa di Indonesia menjalani karir mereka ke depannya. Jadi, terima kasih sudah bergabung di BrightCube ini. All the best. Semangat rekan mahasiswa Nusantara.